Aku memang pengen takon ngene, aku iki keliling koyo ngene iki. Saya tuh upamane NO kuwi uang, diibaratkan uang ya badannya orang. Sirae iki sing ndi? Sopo sirae iki? Kan ada NO, ada muslimat, ada Fatayat, Ansor, PMII, Ibnu Banser, ya toh sapi turute. Sirae iki apa? Secara organisasi berarti kepalanya NU itu apa? Nek di barat kewong gitu. Mungkin Pak Muzamil bisa nolong saya juga dengan saya, Pak. Kalau kita gambar, kepalanya NU itu apa? Kalau dari segi struktur, PBNU. PBNU, oke. Okay. Besar. Oke. Okay. Hatinya? Hatinya itu Surya. Surya. Ya, Surya NU. Tangannya? Tamfidiyah. Jadi ya. Kepalanya bisa Tamfidiyah, tangannya itu bisa Ansor, Fatayat. Ansor, Fatayat, PMI, itu semua ya. Tangan dan jari-jarinya. Tangan dan jari-jari. Kakinya? Nahdiyin. Nahdiyin, betul. Kakinya itu Nahdiyin. Lo aku? Aku apa nih? Aku apa nih? Masa gak bisa nomok-nokon? Aku sandale, bukan bagian resmi dari badan, tapi kan kok enggak terus aku, kok idak-idak terus. Aku sandale, bener lah kira-kira mas, cocok ora aku perumpamaan nih. Sandal ki ono gunane ora, lumayan ya, iso menghindarkan kaki kita dari najis, dari duri dan batu yang tajam. Tur yo marake kuwi duwe martabat sithik to nek ora sandalan kan ora penak karo tangga. Dari rumah ke masjid kalau enggak sandalan mesti wudu lagi nek meng kuwi dari rumah ke masjid ora sandalan nganggo peci tetep wudu meneh. Nek kuwi saka omah sandalan nang masjid meskipun enggak pakai peci wudu meneh ora. Jadi janjane ruweh migunani ndi peci apa sandal. Ha, lumayan nek aku berguna dek iki. Tadi aku ini meng sandale Nahdiyin. Cetha ya. Penggaweanku diapake? Didak-idak bendino wong sandal. Jadi aku ndak masalah idak-idak anakku. Cuman kan aku meng sandal, sandal iso pedot, iso apa menerek, iso gripis. Ya, iso kok dol dhewe ya. Iso ilang. Nah saya itu sedang berharap Pak Yai supaya Nahdlatul Ulama itu mbok bikin sepatu. Saya akan usulkan mbok damel sepatu damel Nahdiyin ben ora sandalan tok. Ngerti ya? Ngerti ya maksudnya ya? Artinya mungkin tahun depan kalau acara seperti ini sudah bukan sandal lagi yang duduk di sini tapi sudah sepatu. Ngerti maksudku. Upamanya yang resmi memang orang NU bener. Jadi PBNO, Suriah maupun Tanfidiyah menyiapkan sepatu bagi Nahdiyin. Bukan nek sandal kan? Yo ming nempeli ngono kuwi nek sepatu kan rapet. Nah sepatune misalnya kalau tahun depan acara-acara gini lagi, mbok ndak usah Kiai Kanjeng sing sepatu resmi misalnya Kiai Ganjur. Itu sama Mas Sastro yang kesini. Kan bagus. Terus yang sayanya Mbok Gus Nuril apa siapa gitu. Ya. Sing resmi tenan, sing wong ndo tenan aku kan ming sandal. Itu loh maksud saya. Itu. Setuju ra kuwi? Kok ora pati yo? Eh? Kok mboten? Aku ming sandal dan aku wong jenenge sandal ya kadang ya pedot barku ya dibuang aku ya ora masalah wong ming sandal. Mulane aku iki mendorong supaya PBNO itu bikin sepatu supaya keliling kemana-mana Gus Nuril kayak siapa monggo. Kan Gus Nuril juga pernah kesini. Kiai Ganjur yang nyanyi yang selawatan Kiai Ganjur. Kiai Kanjeng iki wong ora cetha PDIP ya ora. Gitu loh. Bobit kayak yang sarjana hukum kayak. Gitu. Oke, jadi saya cuma usul
Karena saya mencintai kalian, karena saya mencintai Nahdiyin, saya mencintai semuanya, dan saya tidak boleh benci kepada siapapun. Mbok aku kok buang, mbok aku kok selege kali, aku kok selege tempat sampah, aku ora masalah. Aku tidak punya masalah dengan diriku sendiri. Aku tidak butuh kemuliaan, aku tidak butuh nama baik, aku tidak butuh apa-apa. Aku hanya butuh cintanya Allah kepadaku. Aku hanya butuh ridhonya Allah kepadaku. Dunyo kabeh leken. Aku ijen di awang-awang, aku ora masalah. Waktasimu bihablillah, aku berpegangan pada tali Allah. Ini tak terus no dadi Gus. Amak ya nangis ya aku. Ngono ya, ya pokoke tahun depan Gus Nuril ya. Karo Kiai Ganjur, poso apa nanti akan disusun oleh PBNU gitu.